Dikarenakan supaya dia tahu, majikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, kembali lagi bersama saya, Chef Hunter. Semoga kita selalu dimudahkan segala urusan kita dilancarkan rezeki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin jadi masterku dan saudara-saudaraku pada pagi hari ini kita akan memberikan makan anak terkukur kita yang sudah umurnya sekitar 25 hari hmm, jadi saya akan membagikan cara saya mau me, mau membuat pakan tekukur saya dengan cara begini ya jadi siapkan pur B12 ini dia ya saudaraku jadi kasih ke dalam mangkok secukupnya hmm. Jadi di sini masterku kita memberi air jangan terlalu banyak ya. Cuma hanya sedikit air. Cuma hanya untuk basah sedikit ya. Karena cara saya memberikan pakan seperti ini supaya tokokur kesayangan kita selalu jinak. Jadi kita akan melihat keukur yang masih dalam sangkar ya. Kita akan melihat keukur yang masih di dalam sangkar. Nah, ini ya saudaraku, ini anak keukur kita. Jadi kita akan membuka pintu dan memanggilnya ya. Memberi pakannya. Ini dia. Jadi kita akan membuka pintu sangkarnya. Ya ini ya saudaraku. Jadi biasakan caranya memanggil memanggil tekukurnya bagaimana kesukaan kita sendiri ya. Kalau saya hanya bisa bersiul dengan cara karena saya tidak bisa menirukan suaranya dengan asli jadi saya meniul dengan cara begini ya ini dia jadi saudaraku nah, jadi ini sekitar jam 6 pagi ya jam 6 subuh jadi saya selalu di saat pagi saya memberi dia makan dengan lebih awal dikarenakan supaya dia tahu majikannya ya ini dia masterku jam lagi ini puri yang sudah saya aduk saya mengasih airnya cuma sedikit ya karena saya memberikannya tidak memberikan pur yang kering jadi saya memberi air dengan sedikit biar basah karena dia masih anakan ya masih belum cukup dewasa Kemarin saya masih memberikan, di umurnya 20 hari saya masih memberi pakannya hmm, dengan botol jarum. Ya, sekarang saya tidak memberikannya pada pakai botol jarum, saya memberi makannya dengan satu mangkok ini. Ya, karena semakin hari dia semakin membesar, jadi saya akan mengubah ubah cara memberi pakannya. Supaya dia cepat lagi semakin jinak, usahakan kita memberi makannya di tangan kita nanti ya. Bisa dengan kita pakai mangkok. Yang yang intinya jangan kita menaruh makanannya di dalam sangkar karena nanti dia pasti akan lupa pada doannya. Kita harus sering membiasakannya memberikan makannya di atas tangan kita ya. Karena kalau sama induknya dia memberi makan sampai dia ber, bersuara khasnya dia ya. Ini masih belum ada suaranya, belum ada gumnya. Masih suara anak ya? Iya, in, in, in nah jadi. Pada hari ini, pagi ini, cuma ini yang dapat saya bagikan, saudaraku dan masterku. Semoga dengan channel Capi Hunter pada pagi hari ini membuat. Para sesama pencinta dan penghobi burung ataupun pecinta ayam hutan maupun semua jenis hewan Dan terutamanya pada konten channel saya pada hari ini kepada pencinta burung tekukur Supaya terhibur dan bisa menjadi sebuah notifikasi ataupun sebuah tip ilmu Dengan cara bagaimana menjinakkan burung kesayangan kita ya saudaraku dan masterku Jadi bila ada salah-salah kata dengan pembicaraan Syafi Hunter, Syafi Hunter memohon maaf karena Syafi Hunter ialah dan adalah hanya orang seseorang yang leput dari segala kekurangan. Jadi Syafi Hunter pamit dulu pada hari ini simak terus channel Syafi Hunter dan lupa dukungan dan channel dan dukungan dari kalian dan support dari kalian. beserta dengan cara menekan tombol like dan subscribe beserta notifikasinya supaya ke depan bisa melihat channel-channel terbaru dari Syafi Hunter salam santun dari Syafi Hunter dari Sabang sampai Merauke wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh